Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahwa Allah SWT berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, sedangkan tidak sepatutnya mereka melakukan demikian, dan mereka telah mencela aku, dan tak sepatutnya mereka melakukan demikian. Adapun pendustaan terhadapku bahwa mereka berkata aku, yakni Allah, tidak mampu menghidupkan kembali setelah aku berkuasa menciptakan mereka pada kali pertamanya. Adapun celaannya terhadapku bahawa mereka berkata Allah Ta'ala mempunyai anak, sedangkan aku tidak berhajat kepada sesiapa pun. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seumpama yang sebanding dengan diriku. Hadirin Imam Bukhari. Dan daripada sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, saya telah dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang ramai akan selalu bertanya antara satu sama lain tentang zat Allah SWT, sehingga ada yang mengatakan Allah SWT telah menciptakan seluruh makhluk, maka siapakah pula yang menciptakan Allah SWT? Apabila orang ramai berkata demikian kepada kamu, wahai Muhammad, maka telah kamu ucapkan kalimat Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud Allah SWT adalah Maha Esa, tidak berhajat kepada sesiapa pun, dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan, dan dia tidak ada satu pun yang sebanding dengannya. Kemudian taklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, dan mula perlindungan dengan daripada Allah SWT daripada hasutan syaitan